kami lagi mau cari chicken wings. Tapi takut gagak. Ini bersama pawang gagak. Di pawang gagak. Mencari chicken wings. Milo. Saya sudah mencium bau baunya. Ham on. On kapan tuh kemarin? November. November. Saya tiga. Akhirnya kita ketemu lagi. Halo bang. Kacang goreng. Saya mau tiga. Hah? Lima. Tiga. Astaga. Aku tiga juga. Akhirnya. Nonton. Kita pipi. Aku tiga juga dulu nanti mau. Mama udah lupa kita banduk situ. Semua orang di situ. Ya minta fotoin. Jadi udah lupa loh. Orang enggak ingat berarti kau cak bawah atau gitu lah ya. Benya. Nah. Ah, Bapak namanya siapa? Namanya Ibrahim. Oh, Pak Ibrahim. Udah berapa lama jualannya, Pak? 7 tahun. 7 tahun? Ya. Di sini? Ah, di sini. Tapi dulu tak pakai motor. Baru setahun pakai motor. Oh. Dulu pakai kereta lah. Yang susah nama mereka. Semua sini kita pakai lesin. Tapi lesin tak boleh mereka. Jualan di sini ada bayar tidak? Ada, tapi dikena permohonan kepada bandaran. Ada permohonan, tak ada kebenaran. Tak boleh mereka. Oh, okey. Susah sikit. Motor kalau senang nak, kalau buat kuasa mai, saya boleh pindah. Oh, okey. Tapi dah 7 tahun lah, lega. 7 tahun ya, lama banget. Aku tunggu. Ah, dia tunggu lagi saja. Berarti penghasilannya gimana? Lumayan juga ya? Alhamdulillah, lumayan. Oke. Enak ayamnya? Tapi saya masuk juga dekat pasar malam. Selama minggu dah 3 hari pasar malam. Oh, pasar malam. Lepas ini hari minggu saja lah. Hari Sabtu, Ahad. Okay, jadi guys, kalau kalian mau coba chicken wings, cari saja Pak Ibrahim. Dia tepat di depan Queens Bay Mall ya. Jadi nanti kalian lihat tepat di depan ini. Lima ya? Bukannya lima ya? Jadi ini chicken wingsnya lumayan lah, tiga potong 5 ringgit ya. Silakan kalikan sendiri ke Indonesia.